alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni kita bertemu lagi dalam rumah Allah ni, dalam masjid Sending ni. Kita menyambung pengajian tafsir surah Al-Inshiqaq. Surah Al-Inshiqaq juzuk 30. Muka surat apa, 589. Muka surat 589. Tengok surah Al-Inshiqaq, surah 589. Okey, baik. Saya minta maaf lambat sikit datang tadi buka puasa gitu. Jadi kita bahasa surah Al-Inshiqaq muka surat 589. Surah Al-Inshiqaq ni. Yang sebelum ni surah Al-Mutaffifin tu dah selesai dah. Di malam ni surah Al-Inshiqaq. Surah Al-Inshiqaq ni ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Maknanya ayat-ayatnya diturunkan ketika fasa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian surah ini mempunyai 25 ayat. 23 atau 25? 25 ayat. Tapi ada juga ulama berpandangan bahawa ada 23 ayat. Insyiqaq memberi makna terbelah. Al-insyiqaq dari segi bahasa Arabnya memberi makna terbelah. Itu ialah masdar. Insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan, maknanya terbelah. Jadi surah Al-Insyiqaq, surah itu terbelah. Ini di, kenapa diambil daripada insyiqaq? Terbelah kerana pada ayat yang pertama dalam surah ni adanya lafaz idhas sama'u insyaqqat. Insyaqqat ke ayat pertama tu. Jadi insyaqqat tu maknanya terbelah. Jadi sebab tu surah ini dinamakan dengan surah Al-Inshiqaq. Surah Al-Inshiqaq. Baik. Jadi ini surah Makkiyah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت طيب بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. Apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah, ya. Insyaqqat makna terbelah. Apabila langit menjadi terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan adinat maknanya ia mendengar. Dan ia mendengar kepada Tuhannya. Wahukat, dan selayaknya lah ia dengan perkara tersebut. Wa adinat li rabbiha wahukat. Apabila langit mendengar, mendengar apa? Mendengar perintah Allah untuk dia menjadi terbelah. Dia menjadi terbelah. Wahukat. Wahukat tu maksudnya memang selayaknya ia kena dengar dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Maksudnya langit bila Allah nak terbelah, maka dia pun akan jadi terbelah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baik. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, apabila bumi diratakan, dihamparkan. Sini dibentangkan atau dihamparkan, iaitu bila bumi diratakan. Wa idal ardu muddat, apabila bumi diratakan. Maksudnya bumi jadi kawasan tanah lapang. Semua yang ada di atasnya menjadi hancur lebur. Sekarang dekat kita punya dunia ni, bumi ni, ialah ada gunung-ganang, adanya binaan, tapi ada sampai satu keadaan nanti semua itu akan jadi ranap rata. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan. Ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ia memuntahkan, alqat makna mencampakkan balik, memuntahkan atau mengeluarkan, ma fiha, apa yang ada dalamnya. Nya itu makna bumi. Bumi mencampakkan apa yang ada dalamnya. Wa takhallat, dan dia mengosongkan dirinya. Ini bila, iaitu pada ketika yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa makna bumi mencampakkan apa ada dalam dia? Maksudnya orang yang mati ditanamkan, maka bumi akan keluarkan balik ke semua mereka. Keluar ke permukaannya. Bila bumi mengeluarkan apa segala yang ada dalam isi kandungnya, dia keluarkan. Wa takhallat, takhallat ni memberi makna mengosongkan diri. Maknanya sampai keluar habis. Kesemua yang ada dalam perut bumi akan dimuntahkan balik oleh bumi. Wa alqat ma fiha wa takhallat, apabila bumi mencampakkan, memuntahkan apa yang ada dalam isi kandungnya, dan dia menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan ia mendengar li rabbiha kepada Tuhannya, wa huqqat, dan memang selayaknya ia mendengar kepada Tuhannya. Adinat di sini, yang di sini ada dua kali ayat adinat. Ke atas tadi pun ada adinat li rabbiha wa huqqat. Yang atas tu maksudnya langit dengar kepada Tuhannya untuk nak jadi terbelah. Yang bawah ni pula, bumi mendengar dan patuh kepada Allah untuk dia memuntahkan apa segala yang ada terkandung di dalamnya. Ataupun sampailah dia juga tunggu perintah Allah untuk dia nak diratakan. Jadi satu yang atas tu tentang langit, yang bawah ni pula tentang bumi. Okey, jadi semua ni peristiwa yang Allah sebut ni ialah peristiwa benar. Bila ni berlaku, kita semua sendiri maklum, ia berlaku pada hari kiamat nanti. Iaitu apabila sangkakala yang pertama ditiupkan. Bila berlakunya kiamat, langit jadi terbelah, bumi akan jadi rata, dan bumi akan muntahkan segala apa yang ada di dalam dan segala apa yang ada dalam perutnya. Ini perkara yang pasti akan berlaku. Mana mayat-mayat semua akan keluar, dimuntahkan. Kecuali orang yang Allah selamatkan dan Allah Ta'ala muliakan je, jenazahnya akan dipelihara oleh Allah SWT. Jadi kesemua ini berlaku pada hari kiamat. Kesemua ini berlaku pada hari kiamat. Dia dalam bahasa Arab, dari segi bahasa Arab, kalau disebutkan idha, kan kita tengok ayat tu kan, idha sama, idha. Lepas tu kat bawah pun ada wa idha, wa idhal ardu, idha. Idha tu terjemah dia apabila. Dia kalau orang mengaji nahu dalam bahasa Arab, ni dipanggil syarat. Ni dipanggil apa? Syarat. Ni dipanggil syarat. Apabila ia berlaku. Jadi dia kalau dari segi kaedah bahasa Arab, dia mesti kena ada jawapannya. Contoh macam kita kan, kalau kau datang, aku buat sekian. Itu aku buat sekian tu, itu jawapannya. Ayat ni kalau kita tengok macam seolah-olah tergantung. Apabila langit terbelah, apabila bumi menjadi rata dan dia mencampakkan, mana jawab dia? Kan, apabila apa? Jadi
Dia kalau kaedahnya bila ada syarat maka ada dia punya jawab. Jawab itu dipanggil jazak ataupun jawab. Jadi jawapan di sini Allah tak letakkan, tetapi kita dah buat faham berdasarkan apa yang datang lepas ni apa maksudnya. Jadi di sini jawapan dia ni kita sendiri dah buat faham. Apa maksud dia? Bila langit terbelah dan bila bumi pun dah diratakan dan keluar apa yang segala dari sekandungnya, maka apa dia? Bila tu berlaku itu hari kiamat. Jadi apa, maka apa jawapannya? Jawapannya ialah setiap orang akan melihat atau akan bertemu dengan apa yang dulu dia buat. Maksudnya dia akan dapat balasan apa yang dia lakukan dulu. Maknanya Allah beritahu, kesimpulannya makna seolah Allah beritahu bila kiamat berlaku, yang mana bila kiamat ni berlaku, langit terbelah, bumi akan menghamburkan segala apa dalamnya, maka bila kiamat berlaku, manusia akan bertemu dengan amal yang dulu dia buat. Manusia akan diperlihatkan balik apakah balasan bagi amal yang dilakukan dulu. Di sini dipanggil, kaedah ni dipanggil mahdhuf. Mahdhuf. Mahdhuf ni kadang-kadang dalam bahasa Arab ni, kalau orang mengaji bahasa Arab, kadang banyak perkara kadang dia tak sebut. Tapi dia sendiri boleh faham. Dia sendiri pun boleh faham. Dia kadang-kadang kita pun dalam bahasa Melayu ni pun kadang ada cakap kita yang kita cakap, tapi kadang dia jawapan ni kita tak bagi tak cakap, tapi orang kata sendiri faham lah. Macam kadang mak marah anak, kau pergilah, kau pergi. Dia tak bagi tahu kalau kau pergi apa kena, tapi anak tu sendiri faham. Kau pergi lah, maknanya kalau kau pergi aku pukul kau ataupun siaplah kau, aku bantai kau. Tapi dia cakap apa dia? Dia cakap seolah-olah dengan gantung. Kau pergi, kalau kau pergi jawapan tak bagi. Sedangkan dia cakap kalau kau pergi, itu dipanggil syarat. Jazaknya maksud jawapan dia apa dia? Tak bagi tahu sebab sendiri boleh faham. Jadi begitu juga dalam Quran, maknanya kadang ada tempat didatangkan syarat. Apabila ia berlaku, ini berlaku, mana jawapannya? Jawapan tak disebutkan tetapi dapat difahami sendiri, iaitu melihat kepada konteks yang berlaku selepasnya. Iaitu apa dia? Bila ini semua berlaku, maka manusia akan terima ganjaran, atau bukan ganjaran, makna balasan daripada amalnya. Okey, baik. Sambung. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ
أحبه كان به بصيرا بلى إن أحبه كان به بصيرا. Okay, baik, berhenti situ. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Innaka, sesungguhnya engkau. Kadihun, engkau bersusah payah. Engkau bersusah payah. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Kadahan, dengan begitu susah payah. Kau bersusah payah dengan begitu susah payah kepada Tuhanmu. Famulaqih, maka kau akan bertemu dengan ia. Maka kau akan bertemu dengan ia. Ha, ini saya terjemah dulu. Okay. Maka kau akan bertemu dengan ia. Okey. Ini sekarang Allah Ta'ala bagi tahu berkenaan dengan keadaan di akhirat. Tadi kan Allah permulaan ayat tadi kita baca, Allah bagi tahu kiamat berlaku. Bila kiamat berlaku, maka sekarang ni apa yang manusia temui di hari kiamat nanti. Jadi Allah beritahu, wahai manusia, sesungguhnya kau begitu susah payah melakukan amal untuk bertemu dengan Tuhan kamu. Ila rabbika, situ maksudnya untuk kepada Tuhanmu, tu maksudnya engkau bersusah payah untuk bertemu dengan Tuhanmu dengan begitu susah payah. Famulaqi, maka kau akan bertemu dengan ia. Kau akan bertemu dengan ia. Okey, aku maksud susah payah buat amal di sini. Amal di sini bukan sepertinya amal baik. Maknanya Allah kata, setiap orang manusia, dia melakukan susah payah kat dunia dan dia akan mati jumpa dengan Allah Ta'ala. Susah payah tu mungkin dia buat amal baik atau mungkin buat amal buruk. Jadi Allah kata, famulaqi, maka kau akan bertemu dengan ia. Ia tu apa dia? Ia tu maksudnya amal yang dulu kau buat. Kau akan bertemu. Temu tu maksudnya kau akan melihat kesan daripada amal yang dulu kau lakukan. Amal tu tak kira sama ada baik ataupun buruk. Okay, bila dia akan jumpa dengan amal dia tu, dia akan bertemu dengan amalnya, iaitu pada hari kiamat nanti. Tadi kan sebelum tu Allah cerita tentang kiamat. Jadi bila hari kiamat, amal yang buatkan dunia bila mati, maka akan jumpa dengan, dia akan bertemu dengan amal itu. Okay, baik. Sama ada baik atau buruk. Jadi amal di sini bukan seperti ini amal baik dia, maknanya sama. Amal baik atau buruk. Jadi yang kat dunia ni, ada orang susah payah buat amal baik, ada orang juga susah payah buat amal buruk. Semua akan jumpa dengan amal dia di akhirat nanti. Kemudian Allah bagi tahu lagi, fa'amma man utiya kitabahu, maka ada pun, amma terima ada pun, man, orang yang, man mana barang siapa? Barang siapa yang utia, dia diberikan. Utia, dia diberikan. Kitabahu, kitabnya. Siapa yang dia diberikan kitabnya? Biyaminihi, di tangan kanannya. Siapa yang diberikan kitabnya di tangan kanannya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak. Fa, maka. Saufa, kelak ia, kelak dia lah dia. Kelak dia, yuhasabu, dia akan dihisap. Hisaban yasira, dengan hisap yang mudah. Okay. Semoga Allah jadikan kita semua daripada kalangan mereka ini. Amin. Baik. Ya Allah bagi tahu siapa yang Allah beri, diberikan kitabnya. Kitabnya sini maksud apa? Kitab amal. Siapa yang diberikan kitab amalnya di tangan kanan. Ini siapa maksudnya? Orang beriman lah. Mana orang beriman apabila diberikan kitab amalan di tangan kanan, maka Allah bagi tahu dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Hisap yang mudah ni apa maksud hisap mudah? Dia hisap tapi hisap mudah. Hisap mudah maksudnya dia dibentangkan amal kepada dia tanpa soal selidik secara terperinci, detail. Dia dihisap juga, dibentangkan amal. Amal tu dibentangkan kepada dia. Ni kau buat amal ni, kau buat ni, ni amal baik, ni amal buruk. Dibentang amal. Tapi tidak di apa panggil, disoal sedidik secara terperinci amalnya itu. Ha, ini seperti mana yang ada disebut di dalam hadis.
kan? Adalah hadis sahih kan? Adalah hadis sahih itu berkenaan dengan apa dia? Yang iaitu adalah hadis sahih daripada riwayat Saidatina Aisyah radhiyallahu anha kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Nabi cakap siapa yang kalau diselidik amal dia habislah, Nabi kata hancurlah. Binasalah dia siapa yang diselidik amal dia. Jadi Saidatina Aisyah radhiyallahu anha kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau macam tu dalam Quran Allah ada bagi tahu ada hisab mudah, inilah ayat dia. Kan? Kan Nabi kata siapa yang diselidik dihisab, maknanya manuqishal hisab, maksud siapa yang mana diselidik hisab dia, maka Nabi kata habislah dia. Saidatina Aisyah macam tu tanya, habis tu dalam Quran ada kata ada hisab yang mudah, itu apa dia? Ha tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hisab yang mudah tu apa dia? Nabi kata itu maksudnya amal dibentangkan tanpa soal selidik. Okey baik. Jadi di sini hisab yang mudah iaitu apa maksud dia? Iaitu satu orang yang mana dibentangkan amal kepada dia tanpa diselidik. Kemudian lepas dibentangkan, Allah maafkan. Arab panggil tajawuz. Tajawuz ni maknanya Allah maafkan. Ah, maknanya yang pahala baik tu baiklah, tapi yang salah-salah dia tu maka Allah sendiri saya gunakan bagi macam kalau istilah kita tu kita kata macam tutup mata. Jangan kata Allah tutup mata, na'udzubillah. Saya tak kata macam tu. Saya kata maksudnya bagi mudah macam kita, kita seolah tutup mata kan. Dilepaskan. Dimaafkan dia punya apa? Kesalahan itu. Maka ini maknanya ini dimasukkan dengan hisab yang mudah. Ada lagi hisab yang mana menyeksakan. Dia lebih kurang nak mudah faham macam dunia ni kadang-kadang tuan-tuan. Dunia ni pun kadang berlaku macam tu. Kadang-kadang kan orang hantar audit. Kan? Kadang ada orang kadang dihantar audit kat pegawai pemeriksa. Kadang ada pegawai pemeriksa kadang mungkin dah kenal orang tu, dia pun pom dia pun sign dah lulus. Dia tak cek sesuatu pun. Tapi kadang ada kali dihantar pada pegawai satu-satu dibaca ni. Ini kau beli kipas ni, kipas bila ni? Ni beli ni, ni duit masuk ni pakai kat mana? Ni nampak macam ada lebih ni. Tapi ni pergi mana lebih ni? Yang dia tu dah habis aku satu-satu ni tak kena jawab. Kan? Jadi ada kadang-kadang tutup mata je. Pom sign. San, terus sign. Tapi ada jadi audit dibentangkan tapi kadang bila diperiksa tidak diselidik secara terperinci. Tapi ada kala diselidik terperinci. Macam tu dah di akhirat nanti. Jadi ada orang yang mana dihisap mudah, maksudnya kalau dibentangkan amal ke okay, kau buat amal sekian ke okay, lepas tu jalan. Tapi ada orang yang mana satu demi satu ditanya. Kalau ditanya dia diselidik habis. Itu pun Nabi kata dah begitu seksa. Kan sebab apa? Waktu tu matahari dekat dengan kepala sejengkal. Atau ada kata riwayat iaitu dulu pun saya dah sampaikan iaitu apa? Satu batang celak begitu dekat. Kan? Bumi daripada tembaga, waktu tu tanah tembaga. Siapa boleh tahan? Tenggelam dalam peluh. Kalau dihisap lama pula, kan ditanya satu persatu. Dan begitu ramai makhluk, jadi bagaimana orang boleh tahan? Itu yang Nabi bagi tahu kalau diselidik hisap maka akan berat. Jadi orang yang terima buku amal di tangan kanan, maka hisapnya mudah setakat dibentangkan, tidak disoal, tidak di apa? Soal selidik terperinci, lepas tu dimaafkan. Jalan. Okay. Wa yaqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada ahli keluarganya, dia akan kembali kepada ahli keluarganya masrura, dalam keadaan dia gembira. Masrura ni makna gembira. Apa maksudnya? Maksudnya selepas dah dihisap, Allah bawa masuk dia dalam syurga. Dalam syurga dia akan jumpa dengan ahli keluarganya dalam keadaan begitu riang gembira. Ni Allah Ta'ala bayangkan. Kan Allah Ta'ala bayangkan mana orang tu kembali dengan gembira. Ni kadang-kadang saya buat perumpamaan kat dunia ni kadang-kadang mudah faham. Bagi kita mudah faham kan. Kadang-kadang orang lalu roadblock. Kan? Roadblock. Sampai kat roadblock, lesen tak bawa, apa pun tak bawa. Dia pun macam-macam ayat dia baca. Ayat kursi, ayat apa, semua bacalah. Yasin pun baca kan. Yasin wal-Quran. Dekat waja'alna min baini aidihim saddan tu ulang beberapa kali. Kan? Rembus lah ni. Dia ni yang penting sampai kat polis tu je. Kan? Polis tu tengok dia kan. Pak Haji pakai kopiah lah, serban pun ada. Masya Allah, lepas dah jalan. Dia tak tahu Pak Haji bersama pun tak buat lesen juga. Kan? Dia pun lepas. Jadi bila lepas dia sampai kat rumah, alhamdulillah, gembira. Kan? Gembira sampai kat rumah. Maka itu perumpamaan. Jadi Allah Ta'ala buat bila orang tu lepas dihisap,
Ini saya bagi contoh perumpamaan bagi mudah faham saja. Jangan samakan pula dengan Roblox ke apa kan. Jadi itu, jadi kadang bila sampai kepada jumpa dengan ahli keluarga, maka dalam keadaan begitu gembira. Kan, hisap mudah, masuk dalam syurga, dapat berkumpul dengan ahli keluarga, begitu gembira. Yang gembira, Allahu Akbar. Semoga Allah jadikan kita daripada kalangan mereka ini. Amin. Amin. Kan? Ada kalangan ahli syurga, insyaAllah. Okey, sambung. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Ha, dan adapun orang yang diberikan kitabnya, adapun orang yang diberikan kitabnya wara'a dhahrihi, di belakangnya. Wara', wara' ni belakang. Zahar, zahar ni Arab panggil ni belakang badan ni dipanggil zahar. Mana orang yang terima buku amalan di belakang, daripada belah belakang badan dia. Di belakang badan dia. Fasawfa yad'u subura. Fasawfa yad'u subura. Fasaw, maka dia akan, dia akan melaung-laung. Yad'u sini maksud akan meniru-niru. Dia akan melaung-laung atau akan berteriak suburan kebinasaan. Dia akan melaungkan kebinasaan. Maksudnya dia akan menyebutkan ataupun dia akan meniru-niru kebinasaan dirinya. Kan, meniru kebinasaan di dirinya. Ha, ini siapa? Ini mana orang kafir. Ini orang kafir. Mana orang kafir, Allah beritahu ada keadaan mereka akan terima buku amalan di belakang, daripada belah belakang. Macam mana? Tangan kanan dia dibelenggu di leher dia. Dalam tafsir Jalalain disebutkan, tangan kanan dia dibelenggu ke leher, kemudian tangan kiri dia di belakang. Jadi bila dia ambil buku catatan amal dia sebelah belakang. Itu Allah kata wara'a dhahri, itu sebelah belakang. Tangan kanan dia akan terbelenggu di leher dia. Dan tangan kiri dia akan ambil buku catatan amalan di belakang. Dan ini satu riwayat, ada riwayat lain menyebutkan mana orang akan terima buku amal daripada selain daripada tangan kanan. Kan di belah belakang. Kan ada juga ambil dengan tangan kiri. Tapi mana di sini ambil dengan tangan kiri di sebelah belakang. Ambil dengan tangan kiri di sebelah belakang. Ha, jadi macam mana? Tangan kanan dia dibelunggu di leher dan dia ambil buku catatan tu di sebelah belakangnya dengan tangan kirinya. Ha, jadi di sini bermakna ambil tangan kiri di sebelah belakang. Ha, jadi ini seolah-olah dalam tafsir dimakna menghimpunkan antar hadis. Kan ada hadis beritahu ada orang terima buku amal dengan tangan kiri. Sini pula beritahu belakang. Mana kalau kita gabungkan, iaitu maksudnya ambil tu tangan kiri tapi sebelah belakang. Sebelah belakang ah wara' az-zahri. Jadi ini alamat kepada apa? Kebinasaan dia. Jadi fasau fa yad'u thubura, bila dia tengok apa yang ada dalam buku catatan amal dia tu, maka apa dia? Dia akan kata, dia akan menyeru-nyeru kebinasaannya. Thubur ni maknanya dia kehancuran dirinya. Macam mana? Maksud dia tak habis laku. Bila dia tengok buku amal dia tu, maka dia pun akan kata habis laku, binasa laku. Kan dapat buku amal tangan kiri dan dia pun tengok baca buku amal dalam tu semua jahat, melakukan maksiat, maka dia tak habis laku. Itu makna tuburan. Itu dimaksudkan dengan yadu'u tuburan. Maka dia akan meniru-niru kebinasaannya. Wayas, tak cukup lagi. Itu bila dapat buku amal, dia akan kata habis laku, binasa laku. Lepas tu, wayasla sa'iran. Yasla ni ada beberapa makna. Satu, yasla makna terbakar. Yasla makna terbakar. Sa'ira satu makna lah yasla. Satu lagi boleh juga yasla memberi makna masuk. Ha, satu boleh kita kata terbakar, satu lagi iaitu masuk. Ma, kalau kita gabungkan maknanya, dia akan masuk dan terbakar di dalam neraka sa'ir. Sa'ir apa dia? Sa'ir ialah neraka yang apinya menyala-nyala begitu kuat. Sa'ir maknanya menyala. Sa'ir daripada lafaz sa'ara. Sa'ara ni maknanya menyala. Jadi sa'ir, dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala begitu kuat. Dan terbakar di dalamnya. Dia akan terbakar di dalamnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia kana dahulunya dia. Sesungguhnya dia dahulu, kana maksud dulu dia, fi ahli, dia bersama dengan ahli keluarganya. Dia bersama dengan ahli keluarganya masruran,
dalam keadaan gembira. Kalau orang yang beriman tadi, bila dia masuk syurga, dia akan gembira dengan ahli keluarga dia. Yang ini pula Allah bagi tahu orang kafir, Allah bagi tahu dulu dekat dunia dia dengan ahli keluarga dia gembira. Yang tadi itu gembira dengan ahli keluarga kat mana? Di dalam syurga. Yang ini pula Allah kata dulu dia dulu dekat dunia bukan main dia gembira dengan ahli keluarga dia. Dekat dunia. Ini yang pasal orang kafir ni, yang terima buku catatan amalan di tangan kiri, ini ialah di dunia. Iaitu dulu Allah kata dia dengan ahli keluarga dia gembira. Gembira apa dia? Dia begitu sombong, dia begitu rasa bongkak dengan dia mengikuti hawa nafsunya. Maknanya gembira tu maksudnya begitu sombong, gembira dengan mengikuti hawa nafsunya. Balik rumah kan, dalam keadaan tengok kekayaan dia, dia kata ini semua hasil titik peluh dia. Dan dia belagak, ni Allah bagi. Dia tak kata Allah, bahkan dia kata ini ialah kekayaan yang aku usahakan. Dan dia gembira dengan ahli keluarga dia. Jadi Allah bagi tahu dekat dunia dulu dia gembira, tapi akhirat dia akan binasa. Okey, baik. Dan sama lagi, innahu zanna allai yahur. Innahu, sesungguhnya dia. Orang kafir tu. Zanna, dia merasa ataupun menyangka lah. Zanna ni memberi makna sangka. Maksudnya kat dunia dulu. Dia dulu kat dunia, dia sangka apa? Dia sangka zanna, dia menyangka an, bahawa dia. An di sini sebenarnya an di sini asalnya annahu. Asalnya dalam bahasa Arab. Zanna annahu. Itu asal. Innahu zanna allai yahur. Asalnya zanna annahu. Annahu itu apa? Bahawasanya dia. Dia menyangka bahawasanya dia, tapi kemudian annahu tu diringkaskan ataupun diringankan, dibaca an dia, an. Hu tu dibuang, kemudian lepas tu yang nun tu dibuangkan tasydid dia, jadi an. Jadi dia menyangka bahawa dia layyahur. Dia sekali-kali tak akan kembali. Kembali apa dia? Kembali jumpa Allah. Maksudnya dia dulu dengan ahli keluarga dia bersukaria kat dunia, dan dia anggap bahawa dia tak akan kembali jumpa Allah Ta'ala. Itu Allah itu dia anggap bahawa dia tidak akan kembali. Yahur makna kembali. Lan yahur makna sekali-kali tak akan kembali. Maksudnya tak akan kembali jumpa Allah Ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tapi Allah kata apa dia? Bahkan inna rabbahu, sesungguhnya Tuhannya kanabihi basira, sesungguhnya Tuhannya sentiasa memerhatikan dia. Dia asal ayat macam ni, inna rabbahu kana basiran bihi, itu asal. Kana basiran bihi, itu asal. Tapi bihi itu dibawa ke depan. Jadi sesungguhnya Tuhannya sentiasa memerhatikannya. Apa makna memerhatikannya? Maksudnya Allah, dia memang lupa Allah, dia ingat baru takkan jumpa Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sentiasa tahu bila dia akan datang jumpa Allah Ta'ala dan bila Allah akan seksa dia di akhirat nanti. Okey, baik. Sambung. Berapa lama lagi azan? Oh, 1 minit lagi. Okey. Kemudian sambung fala uqsim bisyafaq. Ni ayat dia panjang. Fala uqsim bisyafaq wal laili wama wasaq. Nak habiskan ini ke ataupun ni? Saya ingat kita dah azan eh. Okay, tak apalah, kita berhenti sampai situ dulu. Nanti kita sambung lagi. Insya-Allah kita berhenti ni pun betul-betul tempat azan ni 8:30. Dia azan pun 8:30 lah. 8:30 azan. Ini pun dah dekat 8:30 ni. Okay, bagi kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung yang ke ayat fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq tu ayat berapa tu? 15. Ayat 15. 16. Oh, cantik-cantik kita berhenti. Jadi insyaAllah kita sambung. Fala uqsimu bisyafaq. Saya minta izin Allah. Saya minta izin saya tak semayang sini sebab saya ada majlis kat Parojaya. Ada saya buat. Tentu. Ha? Tak. Berhenti nanti akan datang. Baik.
Itu jumpa lagi insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah.